Bagi pengguna Honda ADV 150 guys, bila mana korang nak cuba pasang spotlight tu ataupun aksesori tambahan yang melibatkan fairing depan ni, korang akan hadapi sedikit kesulitan untuk buka fairing dia sebab Honda term fairing dia ketat dan padat. Jadi kalau tak betul cara korang buka, boleh menyebabkan klip pada fairing korang patah. Okey, sebelum ni aku ada buat satu tutorial yang mana aku pasangkan spotlight pada motor ADV 150 ni, dan ada member tanya minta tolong tunjuk ajar macam mana cara nak buka fairing Honda ADV ni. Memang sedikit payah sikit lah bagi aku. Mana yang tak biasa buka ni, kalau main bedal je kemungkinan klip korang akan patah tu sangat tinggi. Jadi untuk video aku pada kali ini, aku akan kongsikan dengan korang, aku akan ajar korang tutorial step by step macam mana untuk buka fairing Honda ADV supaya korang dapat elakkan daripada klip fairing korang patah. Jom ikuti video aku ni sampai habis. Jadi sebelum memulakan tugasan untuk korang buka fairing ni, korang kena ada lah tools-tools yang bersesuaian ni. Antaranya adalah allen key set ni, korang kena ada lah. Saiz besar, kecil, kurus, cekedeng, semua kena ada. Okay. Dan ini guys, yang ini korang belilah benda lah ni dekat Shopee pun ada jual. Dekat kedai aksesori kereta pun aku rasa ada jual kot. Nak senang beli dekat Shopee guys. Cukir plastik ni memang harus supaya korang nak cukirkan dia punya slot-slot tu senang. Kalau tak ada benda lah ni, korang terpaksa gunakan screwdriver leper tu. Yang itu aku tak recommend lah sebab besi dengan plastik ni dia kesan calar tu boleh terhasil dengan senang sangat. Okay? Dapatkan benda lah ni. Okay, langkah pertama kita akan bukakan skru allen key ni 4 biji yang memegang visor korang. Eh? Okay, kemudian kita akan buka skru allen key yang belah sini. Eh? Dia ada dua, belah kiri dan juga belah kanan. So dua-dua ni korang kena buka kan. Okay. Okay, selepas korang dah buka skru ni, sana dah buka, sini dah buka, korang gunakan pencukir plastik ni untuk cungkir yang bahagian pad ni belah sini. Cungkir, cara dia cungkir daripada belah luar dulu, cungkir dan kemudian cungkir yang belah sini pula. Okey. Ha, macam tu. Lakukan kedua belah. Eh. Kemudian korang kena cungkir belah sini pula. Eh. Cungkir, tolak dia, benda alah ni keluar. Cungkir je. Dia dah terkeluar dan dia ada lagi satu klip kat bawah ni. Korang tekan, pegang kat sini, tarik. Hati-hatilah supaya tak patah. Eh. Dia ada satu klip kat dalam ni, bawah ni. Perasan lah klip biru ni. Okay. Okay, selepas korang dah buka panel tu, korang akan nampak satu skru Phillips ni kat sini. Sini satu dan sebelah sana satu. Jadi korang bukakan skru ni. Yeah. Skru ni kasi buka. Dan buka tempat penutup minyak ni, korang akan nampak ada dua skru kat sini ya, skru Phillips juga. Kedua-dua ni pun korang kena buka juga. Okay, seterusnya buka bahagian kompartmen korang ni. Okay, belah dalam ni, belah sini ada satu skru Phillips juga, kena bukakan. Okay, belah dalam ni. Okay, kemudian dekat belah bawah fairing korang ni ada dua tempat yang mempunyai klip push ya. Push klip dia macam ni, nampak tak? Okay, ni dia guys, klip yang dekat bawah fairing korang tadi tu. Kiri kanan dia ada dua klip ni yang korang perlu tanggalkan. Cara nak tanggalkan klip ni, tekan punak yang tengah ni. Okay, tekan dia. Tekan bila macam tu dah ke dalam tu, korang cungkir ni, tarik keluar. Okay.
Dan berhati-hati masa tekan ni, jangan tekan kuat sangat ya. Kalau tekan kuat sangat, nanti dia punya batang ni tercabut pada ni, terus termasuk dalam fairing. Satu kerja lagi kau nak buka fairing, nak ambil mendalah ni. Okey, hati-hati ya. Ada dua ya, belah kiri ada dua, belah kanan ada dua. Okey, proses seterusnya korang perlu gunakan pencungkir ni tadi. Cungkir bahagian depan ni dulu, cungkir. Okey, dan untuk bahagian depan ni dia ada satu klip juga. Untuk cungkirnya korang cungkir daripada depan ya. Cungkir macam tu dan tolak. Nanti dia akan terbuka. Okey, dia dah terbuka sikit, korang kena cungkir yang belah sini pula untuk dia tarik macam ni. Okey, bila dah terbuka macam ni, dekat atas ni ada satu klip ya. Okey, dekat sini dia ada klip macam ni ya. So selepas korang dah cungkir yang belah sini, yang ini korang tarik ke belakang, yang ini tolak ke depan supaya dia melepasi macam ni. Okey, dekat belah sini ni dia ada macam klip macam ni. Cara dia selepas korang dah cungkir yang belah sini ni, yang ini korang cuba tekan yang ni. Tekan. Okey, tekan dan tolak keluar. Ha, macam tu. Supaya dia bertindan kat atas. Macam tu. Okey, proses seterusnya korang teruskan mencungkir bahagian sini dan bahagian sini. Cungkir kat atas gini. Okey. Bahagian kepala bawah ni korang cungkir, kalau boleh cungkir daripada depan ni dan tolak dia keluar macam ni. Okey. Kalau tak boleh pun korang boleh cungkir daripada sini. Cungkirkan sikit dan sambil tu korang tolakkan fairing ni keluar. Korang cungkir kat sini dulu pun boleh. Baru start kat sini. Okey, selepas bahagian depan korang dah start cungkir, korang kena cungkir yang belah ujung ni sekali ya. Mulakan daripada ujung ni, cungkir berada belah bahagian bawah. Bawah dia ada dua klip kat sini. Cungkir. Selepas dah boleh twistkan sikit, cungkir belah atas ni. Kat sini cungkir. Dan cungkir yang ujung ni tolak gini. Tolak keluar. Dan bila bahagian sini dah free, sini dua dah free, sini dah free, korang boleh teruskan cungkir yang pada bahagian sini sikit. Dan sambil-sambil cungkir tu, belah sini korang tarik keluar ya. Sebab korang dah buka skru dalam, korang dah boleh tarik. Sehingga dia dah nampak pergerakan tu, teruskan mencungkir pada bahagian sini, bawah ni. Cungkir. Okay, bila dah cungkir, korang buka belah belakang, tarik slow-slow. Korang akan terbuka macam ni lah. Dan ni wire signal ni kena cabut lah daripada soket asal dia ni kat dalam ni. Dia melekat ni ya, tapi aku dah cabut siap-siap sebagai tutorial je. Okey, dah cabut. Setter. Okey, selepas sebelah sini dah setter, korang boleh teruskan dengan step yang belah sana sama juga step dia. Setelah sebelah sana dah settle, korang boleh mulakan sebelah sini. Step dia sama juga. Start cungkir daripada sini ya. Sebelah atas ni cungkir. Okey. Jangan lupa skru ni kena buka dulu. Dan cungkir sini sikit. Sini sikit. Dan cungkir yang belah sini dan sini. Kat sini dan sini. Lepas tu korang teruskan mencungkir pada bahagian ujung tadi dekat few inlet tu. Okey, selepas sebelah atas dah terdedah sikit, dah terkeluar daripada klip dia, mulakan daripada belakang, cungkir belah bawah juga seperti yang sebelah kiri kita buat tadi, ni sebelah kanan. Cungkir sikit-sikit dan perlahan-lahan tarik ya. Bila dah nampak dia dah boleh gerak tu, kita mula start cungkirlah sebelah sini. Bawah ni dia ada klip dan juga sebelah sini dia ada klip juga. Tolak macam ni. Jangan ganas sangat, sebab kalau korang ganas sangat, klip boleh patah ya. Okey. Selepas dah cungkir semua macam sebelah tadi, korang dah boleh buka kan.
Sekarang kita akan buka bahagian panel ni. Sebelum buka bahagian panel ni, kita kena tanggalkan meter dan juga holder visor korang. Holder ni dia ada skru saiz 10, 4 biji ya. Kita kena bukakan. Jika korang boleh tengok kat sini, skru holder untuk meter ni dia ada dua, satu sini, satu sini, belah kanan dan juga belah kiri ada dua ya. So, korang kena buka ni saiz 10, yang ni pun saiz 10. Okay, cabut perlahan-lahan ya. Sebab dekat meter ni dia ada satu kabel soket yang melekat bawah meter ni. Korang kena cabutkan soket tu juga. Soket untuk meter cabutkan baru korang boleh tanggalkan holder dia ni. Langkah seterusnya kita akan buka panel ni, panel yang dada dia ni dengan indicator light pun kat sini kita akan buka seketul. Benda lah ni dia melekat ya, antara yang ni dengan yang ni dia melekat ya. Jadi satu buka skru Phillips kat sini, satu kiri kanan sama. Dan satu lagi dia ada clip ya kat sini. Jenis tekan clip ni. Kan, okey, ni clip dia. Kiri kanan ya. Kan dia ada satu skru kat sini, kena buka ya, skru Phillips. Sama kiri dan kanan kena buka. Dan lagi satu, dia ada satu lagi dekat bawah ni guys. Dekat bawah ni kena buka juga, sama kiri dan kanan. Ini skru dia. Okay, selepas dah buka, korang boleh angkatlah ni. Angkat ni macam ni. Dan dekat tepi ni dia ada satu soket yang melekat ya. Korang kena cabut juga soket kat sini untuk tanggalkan benda lah ni daripada badan motor. Dan dekat atas ni dia ada satu clip. Clip ni korang just tarik ya. Goyang-goyang sikit dan tarik. Dekat atas ni korang tekan sikit untuk lepaskan clip tu. Dan tarik. Kat atas ni dia ada lubang ya. Dekat sini dia ada clip. Jadi clip ni dia masuk pada lubang. Selepas dah settle, clip tu tarik. Dan ini adalah soket indicator light. So, ini soket meter. Ini soket indicator ya. Kat sini cabut dulu dan baru kau boleh tanggalkan dia punya dada. Okey, langkah seterusnya kita akan buka lampu depan ni. Lampu depan daripada kerangka dia. Lampu ni dilekat dengan menggunakan skru 10, satu kat sini, satu kat sini dan satu lagi dekat belah bawah ni ya. Okey. Yang ini jangan buka habis. Kita longgarkan biar dia melekat. Kita bukakan yang belah tepi tu. So jika korang boleh nampak dekat sini ada satu skru saiz 10 ya yang pegang lampu. Yang ini pun korang kena bukakan dulu. Bukakan yang ini terlebih dahulu. Okey, selepas dah bukakan ada satu soket lampu kat sini. Kena bukakan soket lampu ni, tarik keluar tadi. Ini soket lampu ya. Ini switch soket untuk signal, ini lampu. Dan dekat badan lampu ni juga ada satu lagi benda alah yang melekat ni. Yang ni korang kena bukakan juga ya. Kan? Tekan bawah, tekan atas dan tolak. Okey. Okay, selepas sensor tadi kau dah buka, yang ini kau dah longgarkan, maka kita boleh buka ke habis lah. Okay. Tanggalkan terus saiz 10 ni dan boleh tarik keluar macam tu. Itu dia tadi guys, sedikit semangat perkongsian aku pada kali ini. Cara-cara macam mana korang nak buka fairing Honda ADV 150 korang sendiri. Kena hati-hati sebab klik pada fairing tu kalau lama kelamaan dia senang patah ya. Kalau cara buka klip tu tak betul dia senang patah.
akibatnya korang terpaksa tukar fairing barulah. Dan aku syorkan juga setiap skru yang korang buka tu korang kena ingat eh, jangan bertukar dan jangan salah letak, nanti akibatnya skru terlebih. Skru terlebih naya guys. Jadi pomen 6 jahanam. Jangan eh, agak-agak boleh buat sendiri. Senang kan? Okey, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video aku ni dan subscribe. Mana yang belum subscribe tu subscribe, sebab aku mungkin akan buat lagi tutorial-tutorial selanjutnya berkenaan dengan Honda ADV. Banyak lagi projek ni aku nak buat ni. Like ya. Like, subscribe, tekan butang loceng. Dan ada tak faham, komen kat bawah, insya-Allah aku akan cuba reply secepat mungkin.